aku untuk latihan. Mirip banget lo suaranya lo. Guys, guys, guys. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, sama dengan kalian mensupport para kreator untuk bikin video lebih keren lagi. Gitu guys, terima kasih. Halo guys, ketemu lagi dengan Amon di sini, dan di kesempatan kali ini kita bakal bikin video reaction again. Video kali ini kita bakal mereak animasi dari kawan aku ya. Ya, judulnya PP Comic. Buat yang belum tahu, ini PP Comic sangat populer sekali ya. Komiknya bisa kalian cek di Instagram ya, banyak banget. Udah lama lah dia di dunia perkomikan. Selain dia bikin komik, dia juga bikin komunitas namanya Strip Jogja ya, yang mana anggotanya dari para komikus komik strip di Instagram. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja yuk nonton animasinya. Oke, di sini aku udah membuka ya channelnya PP Comic. Oke, di sini dengan 273.000 subscriber. Oke, seperti biasa jangan lupa kita subscribe dulu ya guys. Nah, ini udah ada sekitar 12 video nih. Masih baru, dan terakhir ada 4 bulan yang lalu. Kita langsung aja yuk nonton yang kompilasinya. Oke, aku suka banget nih openingnya nih. Oke, kita kayak dibikin nonton Adventure Time gitu. Ya, sejenis-jenis film animasi Cartoon Network gitu loh. Asik, ada dimakan Godzilla. Oh, meledak PP Comic. Kok normal kok. Kukuruyu. Oke. Lagi tidur. Ya. Ini untuk yang bikin animasinya si PP sendiri ya. Ma. Tadi malam pas tidur kok keluar mani dari kemaluanku ya? Oh. Oh, itu normal kok. Kamu udah gede sekarang. Apa nih? Oh, duit. Keluar money. Money. receh. Keluar duit dong. 100 ribuan semua. Yahoo. Ya, biasa kalau kita kenal kan itu kalau anak udah mulai dewasa, dia kan masa puber gitu. Nah, ini bukannya apa? Ya, itulah tanda-tanda kalau udah dewasa, laki-laki dewasa. Yang keluar malah uang. Ini out of the box banget nih ceritanya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Kisah Tsubasa. Oke, ini ada Tsubasa nih. Semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Yeah. Matahari. Bola. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Wait. Kalian pernah nonton Tsubasa nggak? Ini kalau aku lihat nih suaranya mirip banget gitu loh. Ya nggak sih? Mirip banget sama pengisi suaranya Tsubasa gitu. Coba denger lagi. Maukah kamu jadi pacarku? Kan? Mirip kan? Maaf. Loh. Tapi kita temenan aja. Bolanya bisa ngomong. Kau kenapa Tsubasa? Ada hal yang harus selalu kita ingat teman-teman. Bola adalah teman. Oh, ini asal mula. Bola adalah teman nih. Cuma dia ke teman. Bola adalah teman. Bola adalah teman. Cuma teman. Cuma teman. Jadi itu ya asal mula gimana si Tsubasa nyebut bola adalah teman nih. Jadi si Tsubasa itu pernah sempat suka gitu. Tapi ternyata ditolak sama si bolanya nih. Jadi gitu. Gimana bisa si bola itu jadi temannya Tsubasa? Ya jangan sembarangan. Oh, nih. Oke. Kamu mau cilok gak? Kamu mau cilok gak? Enggak, makasih. Ya, kenapa gak mau sih? Aku udah terlanjur ada. Dua nih. Dengerin dua. Ya, Bud. Kata mamaku, jajanan sekarang tuh banyak yang bahaya. Oh. Makanya
aku nggak boleh jajan sembarangan. Aku tahu kok kalau kamu nggak boleh jajan sembarangan. Makanya aku beli cilok buatan ibumu. Wah. Nggak sembarangan dong. Ada langsung ambulan. Kan mama sudah bilang jangan jajan sembarangan. Loh, tapi kan itu jajanan bikin mamanya sendiri gitu, malah bikin sakit. Berarti kalau ibunya yang jualan di luar, jadinya jajan sembarangan gitu kan. Jadi mau gimana pun kita tetap makannya di rumah aja, baru itu makanannya sehat gitu, dijamin. Pengen cucu. Wait. Apa ini? Di sebelahnya ada keranjang sampah. Oh, ini bukan di rumah, ini di pinggir jalan ya ini. Pengen cucu. Sini. Oh. Bapak kasih tahu ya, Bambang. Bambang. Kalau kamu pengen cucu, kamu harus nikah dulu. Oh. Terus punya anak. Anakmu udah gede. Kamu nikah. Baru kamu bisa punya cucu. Nanti enggak? Ah, ini mungkin maksudnya dia pengen susu, cuman karena masih bayi jadi ngomongnya cucu gitu. Dan apa, orang tuanya juga masih kayaknya orang tuanya polos gitu kan, ngiranya pengen cucu. Jadi ya dia masih belum siap karena masih anak-anak gitu. Oke, cukup menghibur. Cuman kencing. Oke. Oh, langsung sakit perut. Tahan. Toilet umum, kencing 2000, boker 2000, lain-lain 5000. Oh. Lega. 2000. Lu tangannya ada banyak. Oh, dipantau. Kok cuma 2000? Cuma 2000. Kan saya cuma kencing. Cuma kencing. Tahu tak bohong. Gak punya bohong. Saya tahu kamu tadi poker. Jangan asal nuduh kalau gak ada bukti. Saya lihat sendiri dari CCTV. Kalau tadi kamu poker. Lu ditonton dong. Gak percaya. Mau lihat sendiri rekamannya. Direkam. Bapaknya masang CCTV di toiletnya. Dipantau terus. Parah. Boleh lihat rekaman toilet cewek aja nggak, Pak? Lain-lain. Masa lain-lain? Stabrak. Oh, stabrak. Oh. Nagri Cafe nih. Buruan, Mas. Ice vanilla latte. Atas nama? Rizky. Iya, ini. Namanya susah ditulis. Rizky. Ini awal mula, mungkin ini awal mula di mana si Starbucks tuh kalau nulis tuh jadi beda gitu loh. Kita pesannya apa, ditulisnya namanya beda gitu. Bingung sih Rizky pakai S atau Z atau pakai I, pakai Y. Tumben, ada
ada yang benar. Tumben ada yang benar. Loh, bener. Oke. Coba asal lagi nih. Panas sekali hari ini. Jadi malas untuk latihan. Mirip banget lo suaranya lo. Eh iya, di kulkas ada yang seger-seger enggak ya? Oke. Eh, ibu lagi ngapain tuh? Ibu sedang apa? Oh, ibu sedang apa? Ibu pengen bikin soda gembira. Wah, seger banget nih pasti. Oh iya, panas-panas tuh. Minum yang dingin. Wah, enak banget. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Hah? Maksudnya? Wah, terima kasih teman-teman, ibunya Subasa. Aku gembira sekali. Terima kasih semuanya. Yeay. Selamat soda. Jadi soda gembira itu maksudnya ada karakter buat kalian yang anak 90-an mungkin ya. Mungkin tahu, jadi di film Tsubasa itu ada tokoh yang namanya Soda. Ya itu, ya ini, jadi ini maksudnya tuh si Soda itu dia lagi dibikin gembira dengan mana dibikin ulang tahun gitu. Oke. Okay. Selamat Soda. Najigur. Yes. Ya ini untuk PP Comic ini animasinya keren banget ya, rapi dan ceritanya cukup jelas, simple kayak di comic stripnya ya. Jadi dia tuh bikin kayak di awalnya kayak plesetan kata gitu loh. Dia awalnya ngomongnya apa, dianya ternyata maksudnya lain gitu. Dan kadang nggak ketebak gitu. Menarik banget. Jadi kalian kalau buat yang belum tahu, kalian bisa kepoin channelnya PP Comic. Jadi kayaknya cukup sekian video kali ini. Jika kalian sukanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga jika kalian mau request apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Damanasaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.